Allah. Sekarang berada di kota Shinjuku ini. Baru turun dari kereta. Mau review dulu di kota Shinjuku malam ini. Dan cuaca sedikit hujan. Dan saya berada di kereta di bawah ini. Dan mau keluar dulu dari kereta di bawah kanan ini. Wah. Ini suasananya, banyak orang yang pada pulang nih, pulang dari kerja. Saya juga pulang dari kerja nih. Sama nge-vlog sebentar. Nih. Ini pulang dari kerja. Dan masukkan tiket di sini. Oh. Dan ini kira-kira pukul 9 malam. Versi Jepang ya, 9 malam versi Jepang. Nah, mungkin di Indonesia itu jam 8 malam. Karena Jepang itu lebih maju jamnya, 1 jam dari Indonesia. Dan saya akan lurus ke sana. Dan ini sudah toko-toko pada tutup nih. Ini banyak yang tutup, dikasih jaring begini ya. Ini toko kaca. Itu ada 7-Eleven supermarket ya. Ada cewek belanja, dua orang. Dan saya harus mencari pintu keluar. Ini tangga. Ini naik tangga nih. Masih nih di dalam gedung. Sekarang mau keluar dulu. Saya akan menghabiskan waktu di sini kurang lebih 15 menit lah. Karena suasana hujan nih, hujan. Waduh, bagaimana ini? Saya bawa payung nih. Hujan, hujan. Wah, ini hujan suasananya. Tidak ada orang berdiri. Kita ke sini ya. Ini hampir semua orangnya bawa payung karena cuaca malam ini kurang begitu bersahabat, kawan. Itu adalah toko game. Di sana ini toko game. Oke, Shinjuku toko game. Wah. Dan ini ada jalan ke sana itu. Saya mau lewat ke kiri. Dan cuaca masih dingin nih. Ini sudah bulan Juni ya. Biasanya sudah hangat karena hujan kali. Jadi masih dingin gitu. Mumpung lampu hijau. Hari sedikit. Ini pada nyebrang nih. Tuh. Mobil pada berhenti. Dan ini lampu merah ya. Wah. Kalau hujan-hujan begini enaknya sih makan ramen ya. Kalau Jepang ramen. Oke, kasih dah. Sekarang kita lanjut.
di Indonesia mungkin mie kuah gitu. Enak makan mie kuah. Kalau Jepang namanya ramen, teman. Susah lewatnya ini karena semua pada bawa payung. Tapi ya sabar aja pelan-pelan. Semuanya bawa payung nih. Jadinya macet nih jalannya. Waduh. Macet jalannya macet. Lewat sini ya. Nah, ini tuh ada orang-orang menunggu lampu hijau untuk nyebrang. Ini juga ramai sekali. Sudah jalan di sana tuh. Ini ada juga cowok berdiri ini sedang menunggu pelanggan atau dia mencari tamu di jalanan, nanti tamunya dirayu dan dibawa ke dalam kafe atau barnya. Cuaca lagi nggak bersahabat. Wah, sudah 6 menit ya. Mungkin karena cuaca kurang begitu bagus, saya mungkin nge-vlog di kota ini, yaitu di kota Shinjuku namanya, kurang lebih 8 atau 10 menit lah. Itu juga orang menunggu tamu dan sepi tamunya karena hujan. Wah, ini dia lewat lah. Ini juga ada mobil-mobil parkir nih. Di sini banyak ada geng-gengnya, teman-teman, atau yakuza istilahnya bahasa Jepangnya. Banyak di sini. Tapi kita nggak tahu itu yang mana yakuza, yang mana orang biasa ya. Karena dia berbau soalnya. Nah, kuncinya adalah jangan aja bikin masalah gitu. Aman dah. Ikuti aja aturannya di sini ya, udah aman gitu. Nah, juga ramai sekali tuh. Ramai dan silakan lewat sini ya. Ada orang merokok. Ini ada toko sushi, makanan. Dan ini toko ramen nih. Toko yakitori kali ya. Sate. Dia menjajakan dagangannya. Sudah hampir berapa menit? Kita mau mana ya? Ini ada orang menunggu masakan ramen ini berjejer dia sini tuh. Ini yang menunggu dia. Saya akan lewat sini ya. Oke teman-teman. Karena cuaca kurang begitu bagus malam ini, jadi nge-vlognya sebentar aja. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti video saya dan perjalanan saya di Jepang. Ini hujan. Oke, bye-bye, saudara. Wah. Kena.